Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya tentunya Janarko 4D. Sedulur kabeh tak tunggane sugih waras, akeh rezekine, lancar rezekine. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sedulur kabeh, hari ini pagi ini saya berada di daerah Kalimantan Selatan, khususnya di hutan Borneo, Kabupaten Kota Baru, teman-teman ya, Kecamatan Hampang. Ini tepatnya di desa pedalaman, teman-teman ya, di daerah Napu, teman-teman. Nah, saya ini jalan-jalan di area sekitar kebun, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman. Seperti ini tempatnya. Ini juga masih tergolong hutan-hutan kecil, teman-teman ya. Kita jalan-jalan sambil lihat-lihat area Kampung Napu, teman-teman. Jadi Kampung Napu ini Kabupaten Kota Baru, Kecamatan Hampang, ya, daerah Kalimantan Selatan, teman-teman. Kita sambil jalan-jalan lihat di area sekitar hutan-hutan kecil. Oke, gitu teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman tempatnya. Jadi saya main ini teman-teman ya, main-main ke kampung sini, ke area Napu ini. Kita sambil jalan-jalan. Ini sebenarnya sudah area kebun, teman-teman ya. Oke. Sampai Tabasan. Jauh lah. Jauh. Sama kereta. Ada cabang kere. Sampai itu boleh kerja dah. Jauh. Tapi nggak apa-apa, aman aja kalau. Hah? Aman aja kalau. Aman aja kalau. Oh. Eh. Nah, itu tadi teman-teman bertemu dengan bapak-bapak lagi ke kebun, teman-teman ya. Bersihin kebun sawit. Penduduk sini. Di sini penduduknya mayoritas orang pedalaman, teman-teman ya. Di hutan-hutan sini banyak orang nanam sawit, cuman bentuknya seperti ini teman-teman ya, kurang terawat. Nah, kurang terawat. Nah, itu ada pohon hano, teman-teman ya. Hano atau yang bisa dimanfaatkan jadi kolang-kaling kayaknya, teman-teman. Nah. Oh. Banyak ya teman-teman buahnya ya. Ini kalau di sini katanya namanya buah hanau. Buah hanau. Atau bisa disebut dengan kolang-kaling mungkin ya jenisnya ya. Bisa dimakan ya. Halo. Banyak nih teman-teman. Kita jalan-jalan ya. Lihat-lihat di kebun. Wah, ini mungkin kembangnya ya seperti ini ya. Kembang-kembangnya. Besar ya pohonnya. Lumayan besar, teman-teman. Nah, ini teman-teman ya. Penampakan pohon hanonya ya. Mungkin teman-teman ini atau yang dinamakan mungkin apa kolang kaling ya ini ya, seperti ini ya pohonnya ya. Nah, pelepahnya hampir sama pelepahnya seperti sawit, cuman dia lebih besar, daunnya juga lebih lebar ya dahan-dahannya. Oke, kita lanjut teman-teman ya.